sutradara. Tolong jelaskan, ada apa sebenarnya? Kenapa tiba-tiba Kak Karisa menampar saya? Apa yang Bapak lakukan itu gak sesuai dengan naskah yang kita buat. Selama aku nikah 8 tahun sama Suci, Suci itu gak pernah cerita soal dia punya adik. Dan setahu aku orang tua juga sudah meninggal dan aku gak yakin kalau itu adalah adik Suci. Kamu tuh benar-benar kecewain aku, Mas. Ganteng kan lo, lo tuh gak pantas, Rel, untuk mendampingi Suci. Udah lepasin aja, daripada lo makin gue bikin pusing. Aku yakin Farhan gak akan ngelakuin hal itu. Ini pasti ada kesalahan atau diri. Lihat, ini rencana kamu sama anak kamu. Mau memeras saya? Siapa perempuan yang nyanyi dengan Suci? Kenapa kamu menjadi ibunya Suci? Maksud kamu apa? Berita yang ada di luar itu bakal berpengaruh kepada Cherry dan juga Cici. Sekarang lo pikir. Kalau sampai teman-teman mereka bilang kalau dia punya bapak yang mengganggu tantenya sendiri, lo mau? Aku curiga. Jangan-jangan di luar sana Mas Farhan itu kerjanya main perempuan. Jaga bicara kamu ya, Karisa. Sama adiknya pernah aja berani kamu lagi sama perempuan lain. Secepatnya aku akan bawa kamu pergi dari sini. Mbak Suci! Mbak Suci! Mbak! Bulan! Suci kenapa, Mbak? Bulan. Hah? Cewek, kenalan dong. Tuker nomor HP, WhatsApp, Line, Friendster, Instagram. Ah, sombong amat. Hai, ini lagi sama. Gak tahu ya, kalau saya ini punya uang. Coba kalian kalau tahu, pada nempel kalian cuma kayak andeng-andeng. Ih. Bulan, cintaku sayangku, ternyata kamu di sini ya sayang. Jalan sendirian kayak gini sih, Mbak. Mbak nggak tahu mau kemana dan Mbak nggak tahu mau ngapain. Rasanya Mbak mau hilang aja dari semua orang. Mbak malu. Mbak, tapi nggak jalan sendirian di pinggir jalan kayak gini dong, Mbak. Nanti kalau wartawan lihat, yang ada jadi berita lagi. Bosen. Beritanya itu-itu aja. Emang gak ada artis lain apa? Dia pikir artis cuma Suci doang. Membosankan. Ibu kamu udah cerita belum tentang Andi? Udah, Bu. Sekarang kamu bisa tenang. Karena Andi udah ibu selesaikan hidupnya di dunia ini. Makasih ya, Bu. Udah nolongin saya. Ya, ibu menjalankan tugas ibu tanpa harus disuruh. Ini inisiatif ibu. Karena orang itu sudah membahayakan ibu. Membahayakan kita semua. Tugas kamu mana? Ayo, jalanin. Bikin supaya anak ibu membenci Suci. Ayo dong. Bu, kalau tugas saya gak akan lupa, Bu. Pasti saya akan menghancurkan hubungan Farhan dan Suci. Tapi tantangannya itu berat banget. Karena anak ibu sangat mencintai Suci. Dia tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun. Ingat itu. Udah, ibu tenang aja. Pasti hubungan Suci sama Farhan pasti akan berantakan kok, Bu. Dan Farhan pasti akan benci sebenci-bencinya sama Suci. Yang penting harus berhasil. Ingat kalau gagal, hidup Andi, itu akan terjadi juga sama kamu dan ibu kamu. Situ dan nenek. Selamat siang.
Selamat siang, Pak. Apa Pak Farel dan Bu Suci ada di sini? Maaf, Pak. Bu Suci dan Pak Farel belum mengunjungi studio. Kalau boleh saya tahu, memang ada apa, Pak? Begini, kami menerima informasi tentang laporan orang hilang yang bernama Ari Budiman. Apa dia pernah ke sini? Iya, Pak. Dia sempat di sini. Dari informasi anggota kami yang ada di sini, dia sempat mencuri perhatian di sini dan diusir pergi dari sini. Apa itu benar? Benar, Pak. Memang semua sudah melihatnya, Pak. Kalau begitu, tolong kumpulkan semua orang yang ada di sini. Siapa tahu mereka bisa membantu kami memberikan keterangan. Baik, Pak. Sebentar. Ini, Pak. Kawan-kawan saya. Ini, Pak. Sih. Tadi kan saya ke studio. Di sana banyak polisi. Terus wawancarai semua kru. Aduh, kita pasti didatengin polisi juga enggak ya? Urusan polisi tenang aja. Sekarang saya mau pergi, ada urusan. Kemana sih? Ah, udahlah, enggak usah cerewet, pengen tahu aja deh. Tunggu. Kenapa? Ini kok pakai antingnya? Sebelah ya? Cuma satu. Waduh, mana mahal lagi. Cepetan dong, Mar. Lelet banget. Ih, bikin kesel. Apakah Andi pernah bicara tentang kearisan? Benar, Pak. Tapi kita nggak mempercayainya. Omongannya pasti berbohong. Berbohong atau tidak? Apakah kalian sudah membuktikannya? Wah, kita kurang tahu, Pak. Iya, kurang tahu. Apa yang dikatakan Andi? Mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kearisan dan keluarganya Pak Farel dan Bu Suci. Kayaknya jodoh banget ya polisi sama saya. Hayaban. Amar. Cepat. Ya ampun. Apa lagi? Umar. Amar. Ngapain kamu kesini? Ibu habis nelan apa sih, Bu? Kayak belatung nangka gitu. Aduh. Tenang. Gak bisa tenang. Ibu takut banget. Nanti kalau Farel lihat kamu kesini, Suci, Sapam, pembantu lihat, bahaya. Ini sama aja menyerahkan diri, kita bisa mati berdua. Ibu gak ngeliat, ini saya udah nyamar, Bu. Totalitas dari Ibu nyamarnya, Bu. Nyamar bagaimana? On banget sih kamu. Semua orang juga kenal kalau ini adalah kamu. Ini di seputar sini banyak polisi loh. Kan? Ini saya mau menyampaikan sesuatu, Ibu. Apalagi? Saya melihat Suci dengan Wulan. Nah. Ini saat yang tepat untuk saya ngekrahi. Enggak, ya? Ada ngek. Terus bawa Wulan untuk balas dendam saya. Enggak. Kenapa lagi sih, Bu? Ini bukan waktunya untuk balas dendam, Amar, ya. Tolong, kamu sekarang cepat juga pergi. Nanti yang ada polisi lihat. Amar, tolong dong, Amar. Tolongin Ibu dong, ayo dong. Ya, kan, Bu, panjang umur. Tuh, kan, itu isi lop. Pembicaraan kita belum selesai.